Salam Rahayu, Anda pasti pernah merindukan seseorang. Rasanya kangen, tidak tahu kenapa. Hingga Anda pun bertanya-tanya, apakah ini tandanya si dia kangen juga pada kita? Jawabannya adalah belum tentu. Rasa kangen ini bisa jadi muncul dari perasaan dan kesepian kita sendiri. Jika ingin tahu apakah si dia kangen atau tidak, cobalah untuk mengajaknya bertemu. Apakah reaksinya antusias atau justru malas-malasan? Perhatikanlah, apakah dia sedang menghubungi Anda atau tidak. Kalau Anda mengirimkan pesan, segera dibalas atau tidak. Bahasa tubuhnya juga bagaimana? Cenderung mendekat atau justru menjauh? Kalau orang ini rindu pada Anda, dia pasti sering bercerita soal Anda pada kawan-kawannya, serta sering mengakui bahwa dirinya kesepian. Bila tidak ada tanda-tanda semacam ini, besar kemungkinan dirinya tidak merindukan kita. Anda saja yang merasa kangen secara sepihak. Lalu harus bagaimana supaya si dia juga merindukan kita? Adakah cara untuk membantu menumbuhkan rasa rindu di hati orang tertentu yang kita tuju? Jawabannya ada, yaitu dengan menggunakan bulu perindu Sukmaratu. Bila perlu, sepasang bulu perindu ini akan diritualkan dulu sesuai nama dan foto orang yang Anda tuju nanti. Cara pakainya cukup disimpan sambil baca doa. Doanya seperti apa nanti sudah ada panduan tertulisnya. Pengalaman mereka yang telah menggunakan bulu perindu bisa Anda simak sebagai berikut.